Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Yudi Pramuka, tukang donat dari para YouTuber tertua di semesta. Saya sudah lama mendengar Tukul Arwana sakit ya, dan sakitnya Tukul ini mengguncangkan ya jagat keartisan kita, karena rupanya saya lihat di YouTube itu dia agak susah untuk makan kecuali disuapin ya. Dan barusan juga teman saya Pak Ibrahim Cerek artinya dia punya rumah makan Balai Nyai dan menjual ikan cerek sebagai primadonanya gitu, sebagai makanan khas makanan tradisional Betawi. Dia juga menyarankan supaya saya mendoakan saudara kembar saya yaitu Tukul. Ya kita doakan ya, semoga Tukul Arwana itu selalu dalam limpahan kasih sayang Allah dan selalu mendapatkan kesehatan yang prima, diangkat penyakitnya dengan segera oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan moga-moga bisa berkarya kembali dan menghibur kembali dunia keartisan kita. Dan kita tidak bisa membayangkan kalau Allah tiba-tiba menghendaki takdirnya yang lain yang terbaik untuk Tukul. Misal ajalnya tiba, tentu akan berguncang semesta dengan ketiadaan Tukul di dunia. Karena dia selama ini orang yang sangat inspiratif bagaimana berjuang masuk Jakarta dengan makan berhutang dari warung satu ke warung yang lain karena memang tidak ada pekerjaan. Kemudian dia merintis dengan merangkak, berjuang, jatuh bangun di dunia broadcast ya. Segala macam peran dia lakukan sehingga sekarang dia berhasil berjaya secara ekonomi, berhasil secara duniawi, dan sekarang Allah sedang uji dia dalam rasa sakit yang mungkin tidak terperikan sehingga untuk berdiri susah dan untuk makan sendiri dia perlu mendapatkan perhatian dari orang yang terdekat, orang yang dia kasihi, orang yang dia cintai, yaitu istri dan tetangganya atau keluarga terdekatnya maksudnya. Dan muka-muka ya saudara kembar saya yang Tukul ini satu keturunan, yaitu sama-sama keturunan dari Nabi Adam antara Tukul Arwana dengan Yudi Pramuka. Moga-moga kita doakan ya supaya Tukul tetap ya bisa tersenyum kembali dan bisa menghibur dunia kembali. Saya Yudi Pramuka, tukang donat dari para YouTuber tertua di semesta. Fasbir sabro jamilah, bersabarlah dengan kesabaran yang indah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.